Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati, Majelis Convocation dimulakan. Ya Rahman, Ya Rahim, segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Jalil, Tuhan sekalian alam. Berhimpunnya kami pada hari yang penuh berbahagia dan keberkatan ini adalah untuk mengadakan majlis sempena Majlis Convocation Tingkatan 5 Peringkat Sekolah Menengah Kebangsaan Bungan 2 bagi tahun 2019. Ya Allah, berikanlah kejayaan, kecemerlangan dan kesejahteraan kepada kami semua, Ya Allah. Khususnya kepada anak-anak didik kami ini, Ya Allah, yang diraikan pada hari yang penuh berbahagia ini, Ya Allah. Allahumma anjihna fi imtihanina fi dunia wal akhirah, Ya Allah. Allahumma anjihna fi imtihanina fi dunia wal akhirah, Ya Allah. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar, wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana taqabbal minna du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa ta'abudana wa tammim taqasirina Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alayna ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhidna bil adha'imi wal jara'imi ya karim. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam SMK Bengawan 2. Pertama sekali, bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi ini di dalam sebuah majlis yang penuh bersejarah, iaitu Majlis Convocation Belajar Tingkatan 5 SMK Bengawan 2 bagi tahun 2019. Yang berhormat doktor serta para hadirin yang dimuliakan, meskipun saban tahun majlis seumpama ini diadakan, namun setiap pemanjuran majlis tersebut mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Bagi kami, Majlis Convocation seumpama ini merupakan pengalaman menarik dan bermakna sepanjang sejarah 5 tahun persekolahan kami di sini. Masih terpahat kuku dalam ingatan kami ketika mula-mula menjejakkan kaki di SMK Bengawan 2 5 tahun yang lalu untuk bergelar seorang pelajar sekolah menengah. Ketika itu, ramai dari kalangan kami yang ditemani oleh ibu dan bapa ketika mula mendaftar di sekolah ini. Setelah tahun silih berganti, kini tibalah saatnya pula untuk kami melangkah meninggalkan SMK Bengawan 2. Sebaik sahaja kami selesai menduduki peperiksaan SPM yang akan bermula pada 14 Oktober ini, iaitu pada hari Isnin minggu depan. Terima kasih Cikgu, halalkan segala ilmu dan pengalaman yang dikongsikan. Restuilah kami dengan doakanlah kejayaan kami dalam peperiksaan SPM yang akan kami tempuh bermula pada minggu depan. Dirunduk hanyalah padi, disendeng hanyalah saga, yang baik hanyalah budi, dikenang hanyalah jasa. Sekian, terima kasih. Mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari Kamis pergi ke tamu. Jangan lupa membeli serai. 5 tahun menenun ilmu di majlis ini anda diraih. Yang berhormat Dr. Daud bin Yusuf, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah, merangkap adun N23 Bengawan. Yang dihormati Encik Zuhaili bin Awang, Pegawai Penerangan Daerah Papar. Seterusnya yang dihormati Encik Sabarudin bin Kadir, Pegawai Penguat Kuasa KP29 Papar. Yang dihormati Encik Jaafar Saleh, Timbalan Ketua Balai Kimanis. Seterusnya yang dihormati Encik Muhammad Duhainin Ruslan, Penolong Penguasa Bomba. Dan Encik Muhammad Yusran, Pembantu Penguat Kuasa KP22 Kimanis. Seterusnya Encik Abdul Majid bin Jaafar, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bengawan 2. Puan Nuraini Awal, Penolong Kanan HEM.
Encik Jamal bin Ramli, penolong kanan kurikulum, tidak dilupakan yang disanjung sentiasa YDP SMK Bengawan 2, Encik Sulaiman Binonto. Dip-dip terhormat, dip-dip jemputan pemimpin-pemimpin masyarakat, para ibu bapa, guru-guru, seterusnya para penerima sijil convocation tahun 2019. Yang berhormat hadirin dan hadirat sekalian, saya mewakili seluruh warga kerja SMK Bengawan 2 mengalu-ngalukan dan merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke majlis ini untuk meraikan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berasa begitu bertuah dan berbangga kerana majlis ini dimeriaserikan dan disempurnakan oleh adun, iaitu yang berhormat Dr. Daud bin Yusof. Kita beri tepukan yang hebat untuk yang berhormat Dr. Daud bin Yusof. Kehadiran beliau merupakan satu penghormatan kepada kami di SMK Bengawan 2 ini. Keprihatinan dan kehadiran YB pastinya akan menyuntik semangat kepada kami, warga pendidik, warga pelajar, untuk terus cemerlang dalam dunia pendidikan, khususnya dan martabat negara secara menyeluruh. Majlis ini juga sebagai perangsang kepada mereka untuk mencapai kejayaan dalam bidang yang bakal diceburi. Saya juga berharap majlis seumpama ini bukan yang terakhir dalam sejarah hidup pelajar, malah diharapkan pelajar-pelajar dapat melakar kejayaan di peringkat yang lebih tinggi seperti di college dan university. Saya pasti setiap majlis convocation mampu mengukir kenangan manis dan mencatat nostalgia penuh bermakna dalam lipatan sejarah hidup para pelajar sekalian. Kepada para pelajar, diharap tidak melupakan jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh barisan pendidik SMK Bengawan 2. Tahniah diucapkan kepada guru-guru yang telah bertungkus lumus mendidik dan memberikan tunjuk ajar. Kami berharap para pelajar dapat meneruskan pembelajaran di mana jua selepas SPM nanti, dan seterusnya mencurahkan jasa dan bakti kepada bangsa dan negara sebaik saja melangkah keluar ke alam pekerjaan. InsyaAllah anda akan berjaya. Bak kata pepatah, perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan, terpulanglah kepada kalian untuk menuju haluan yang dipilih. Di saat akhir ini, berusahalah dengan iltizam yang tinggi dan penuh ketakwaan berbekalkan ilmu yang dicurahkan oleh guru-guru. Yang berhormat hadirin, hadirat dan para pelajar yang diraikan sekalian, gunakanlah peluang yang ada pada masa kini untuk memperkasa diri pelajar dengan kemahiran teknologi maklumat, kemahiran berkomunikasi serta meningkatkan penguasaan teknologi dan bahasa Inggeris. Tiada jalan pintas ke arah kejayaan. Saya juga amat berharap agar para pelajar sekalian memiliki daya saing yang positif ke arah mewujudkan generasi yang inovatif dalam bidang sains dan teknologi. Negara kini memerlukan teknokrat dan yang proaktif dan bermatlamat tersebut merupakan sebahagian daripada hasrat negara untuk lebih berjaya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapa yang sudah hadir pada hari ini. Kehadiran hari ini mencatat sejarah dalam majlis convocation selama 11 tahun di sekolah ini. Inilah kehadiran yang teramai sekali ibu bapa datang ke sekolah pada hari ini. Syabas dan tahniah. Yang berhormat hadirin hadirat sekalian, sebagai penutup, sekali lagi bagi pihak SMK Bengawan 2,
Saya merapatkan penghargaan atas kehadiran yang berhormat Dr. Daud bin Yusuf, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar sekalian. Teruskan lakaran kita untuk terus mekar, mempertabatkan alam pendidikan negara kita. Kepada ibu bapa sekalian, iringlah perjuangan anak-anak kita menempuh peperiksaan dengan doa agar kecemerlangan yang kita harap-harapkan menjadi kenyataan. Pada perjumpaan, terima kasih atas kehadiran dan sokongan Anda semua. Pada para pelajar, berjuanglah hingga ke nokta terakhir. Teruskan perjuangan Anda. Akhir kata, bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami mohonkan. Mun bakare andang tabaluri semua boleh. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan sabah dan tahniah kepada pihak sekolah yang berjaya mengadakan program ini sebagai satu program tahunan demi menghargai kemenjadian para pelajar. Walaupun nama yang diberi untuk majlis seperti ini, yang pastinya majlis ini merupakan satu majlis khas untuk merayakan ataupun meraihkan pelajar-pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun 2019. Sistem pendidikan kita mestilah sentiasa dinamik dan progresif serta bersedia untuk melalui proses perubahan dan pembaharuan seiring dengan peredaran zaman. Lantaran itu, Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan pengajaran abad ke-21 demi menempuhi perubahan zaman dan memenuhi keperluan modal insan. Dan kata lain, kita perlu melahirkan para pelajar yang cemerlang dan kompeten, iaitu mencapai standard kualiti untuk merealisasikan aspirasi dan agenda negara. Kejayaan dan kecemerlangan pelajar pada ketika ini bukan lagi diukur berdasarkan kecemerlangan akademik semata-mata. Kejayaan mereka juga dilihat melalui kemenjadian dalam bidang core curriculum, prescomatic, PAJSK dan SEGAP. Selama ini kita beranggapan penglibatan ibu bapa dengan pembelajaran anak-anak mereka di sekolah berlaku secara semula jadi. Namun dengan perubahan zaman dan cabaran semasa, usaha secara bersepadu dan bersungguh-sungguh melalui satu kaedah perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat supaya dapat menyumbang kepada kejayaan anak-anak. Seogianya ibu bapa menitik beratkan soal pembelajaran secara berterusan, bukan sahaja di sekolah tetapi juga di rumah. Sebagai ibu bapa, kita juga perlu melakukan refleksi kan diri ataupun bermuasabah. Apakah memadai atau cukup setakat menyerahkan tanggungjawab kepada guru-guru dan pihak sekolah semata-mata? Ibu bapa perlu memastikan usaha yang dimulakan di sekolah akan diteruskan apabila murid-murid balik ke rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, Imam Ghazali pernah berkata bahawa beriman dan beramal sumbernya ialah ilmu. Oleh ilmu diperolehi dengan belajar. Tiada erti iman kalau tiada amal, dan tidak ada erti amal kalau tiada keikhlasan. Oleh itu, para pendidik perlu sedar, para ramai terutamanya ibu bapa sentiasa mengukur penyampaian berdasarkan standard kualiti yang telah dijanjikan. Para pendidik, jangan cepat berasa puas hati dengan pencapaian pada hari ini.
Seseorang pendidik mestilah sentiasa berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan agar perkhidmatan pendidikan akan menjadi contoh kepada perkhidmatan yang lain. Seperti yang kita semua sedia maklum, para pelajar merupakan tiang negara dan bakal pemimpin negara kerana pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Saya percaya majlis convocation pada hari ini adalah selari dengan matlamat memberi dorongan dan motivasi para pelajar agar terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan dan seterusnya melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengambil peluang untuk mengucapkan sabas dan tahniah kepada para pelajar tingkatan 5 kerana berjaya menyempurnakan tanggungjawab sebagai pelajar di sekolah ini. Saya ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2019. Saya berdoa agar para calon SPM sekolah ini mendapat keputusan yang cemerlang. Semoga kejayaan menjadi milik kita bersama. Kepada para ibu bapa, saya berharap agar anda semua memberikan sepenuh perhatian kepada anak-anak yang akan menduduki peperiksaan dari segi fizikal dan juga spiritual. Sokongan dan perhatian daripada ibu bapa amat perlu demi memastikan anak-anak dapat menduduki peperiksaan dengan lebih tenang. Akhir kata, saya ingin mengambil kesempatan sekali lagi mengucapkan tahniah dan sabas kepada pihak sekolah kerana berjaya menganjurkan majlis convocation tahun ini digerak oleh iktizam mencapai kecemerlangan. Saya dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang merasmikan majlis convocation pelajar tingkatan 5 SMK Bengawan 2 tahun 2019. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan pengisytiharan, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Majid bin Jaafar, Ruang Kanan Pentadbiran dan Akademik SMK Bengawan 2 mengumumkan Majlis Convocation Tingkatan 5 SMK Bengawan 2 kali ke-11 dibuka. Sekian, terima kasih. Rangkap adun N23 Bengawan dengan diiringi oleh Yang Berbahagia Datin Haja Masnia binti Tara, Pengetua SMK Bengawan 2, dan Yang Dihormati Encik Sulaiman bin Untoy, YDP PIBG SMK Bengawan 2, untuk menyampaikan sijil convocation kepada para graduan. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Sidang warga dewan sekalian, penyampaian sijil convocation dimulakan kepada para graduan aliran Sains Tulen. Dipersilakan Abdul Hafiz Witri bin Semi. Dayang Farah Anissa binti Awang Ridzwan. Janessa Eviona binti James. Lia Azarina Azza binti Jaman.
Micheline Matthew. Muhammad Aznizul bin Muhammad Yahya. Kismi
Chavez. Michael. Ika Lupiani binti Abdullah. Jamelia James. Juniana binti Muhammad Rizal. Fazil.
Kashima binti Hamdan. Nur Shamimi binti Azmi. Binti Sulaiman, Nur Badila binti Abidin. Binti Ibrahim, Nur Faiza binti Anio, Majonan.
Nur Farmane binti Awang Sulaiman. Albero bin Rocky. Muhammad Amirul bin Ma'ruf. Muhammad Hazrul bin Hamzah. Ilyas bin Abdullah. Muhammad Syarul Nizam Syarizat. Muhammad Asri Razihan bin Muhammad Fauzi. Muhammad Syarizan bin Muhammad Saleh. Muhammad Zaid Mustafa. Muhammad Fikri Maruf. Nizam bin Jamli. Muhammad Syahaifan. Muhammad Nurfadli Sumarno. Nur Anis Kamarina binti Razali. Nur Hafiza binti Muhammad Yusri. Nurul Ain Shazmira binti Sanadi. Zulkifli.
Siti Aisyah binti Jufri, Siti Nur Ashura Razmi, Siti Nurhazima binti Sani, dan Siti Nur Syariza binti Amiruddin. Keputusan 5E, 1B, 1C, 1D, dan 1I. Tempat kedua, dipersilakan Adik Nur Syafiqah binti Suparman dengan memperoleh keputusan 4E, 1B, 1C, 1D, dan 1I. Dan tempat ketiga, dipersilakan Adik Abdul Hafiz Witri bin Semi dengan memperoleh keputusan 5E-, 1C, 1D, dan 1I. Untuk makluman hadirin sekalian, ketiga-tiga graduan adalah daripada aliran sains tulis. Demikianlah penyampaian sijil konvokasi hati tanda kenangan daripada seluruh warga sekolah kepada yang berhormat Dr. Daud bin Yusof, pembantu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Majid bin Jafar, Pelongkanan Pentadbiran dan Akademik SNK Bangawan 2, mengumumkan Majlis Convocation Tingkatan 5 SMK Bangawan 2 kali ke-11 ditutup. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abdul Majid. Bunga mawar cantik berseri mekar disiram si embun pagi. Majlis Convocation mengundur diri. Semoga tahun depan berjumpa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi pihak majlis, sekalung penghargaan terima kasih kami rakamkan kepada yang berhormat Dr. Daud bin Yusof, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah, merangkap ADUN N23 Bengawan atas kesudian hadir ke Majlis Convocation Pelajar Tingkatan 5 SMK Bengawan 2 pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Div-Div Jemputan, Ahli Jawatan Kuasa PI Dr. Daud bin Yusof, Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah, merangkap ADUN N23 Bengawan dan diiringi Div-Div Jemputan. Thank you.
bersama Usman. Lagi. Bersama guru kelas. 1, 2, 3.